Hello, semua apa khabar? Hari ini saya dah buat video penerangan tentang kata Rusia. Hari ini saya dah buat video penerangan tentang kata Rusia the best. Mesti anda pernah tengok kata Rusia ni kan? Masya the best. Iaitu karakter beruang. Maksud saya karakter budak perempuan yang bersama beruang. Ya. Katanya, cerita dia asal ni diambil daripada ni. Seekor budak perempuan baru Masya dia makan beruang circus. Tapi saya tak tahu lah, betul atau tak. Sebab saya tak minat sangat kata Rusia ni, tapi sebab kawan saya minta saya buat video penerangan ni, saya buat lah. Kata ni dah lama habis, tapi habis dulu Masya The Best ni dibuat sebab nak nanti cerita budak perempuan tu lah. Sebab kata ni kisahnya ni dalam cerita tu tak ada ibu bapa yang jaga budak tu, tapi ada beruang yang jaga. Sayang lah, banyak betul oh budak-budak perempuan yang suka kata Masya ni. Tapi terpaksa dihabiskan sebab ya, bukan sebab habiskan cerita, bukan sebab kurangkan cerita, tapi sebab masalah bajet. Sebab masalah bajet, mereka terpaksa hentikan dia. Biasalah, tak percaya tengok video ni, baru orang yang percaya. Kartun asal Rusia, Masya The Bear, harus berhenti diproduksi setelah episode ke-52 guys. Dari sinopsis yang ditulis Medusa, di episode terakhir, Masya kecil yang biasanya kekanak-kanakan mulai bersikap dewasa. Ia juga rajin mengerjain tugas-tugasnya dan berperilaku sopan. Suatu hari, Masya menghubungi neneknya, lalu menjemputnya dari hutan dan membawa Masya kembali ke kota. Masya pun langsung ucapin kata-kata perpisahan pada binatang-binatang hutan dan bilang kalau dia mungkin akan balik lagi suatu hari. Tapi ternyata, alasan kartun Masya and the Bear ini harus tamat bukan karena kehabisan cerita, tapi karena kekurangan dana untuk melanjutin produksi, guys. Wah, sayang banget ya. Ya, memang sayang. Sebab anak saudara saya pun suka kartun ni. Masa habis, dah buat macam mana? Dana tak cukup. Harap anak faham lah. Tak cukup dana, terpaksa mereka hentikan kartun. Tapi kalau ada orang nak beli, boleh kita buat balik. Kalau anda yang tahu tentang ni, cubalah anda buat ya. Bukan senang tahu nak buat kartun. Okey. Kalau anda yang tak setuju pendapat saya atau tak suka, anda boleh komen yang subscribe saja. Okey. Kalau siapa yang suka video ni, sila tekan butang subscribe ya. Butang lonceng yang sila kongsi pada kawan-kawan anda di Indonesia atau Singapura. Okey. Saya berapa tu akhir bakat tu. Harap ada suka video penerangan tentang Masya The Best yang dah lama saya memang nak buat ni.